Semenit lah, gimana? Okay, tak apa, pergilah semenit tu. Malma, mulakan dulu eh. Sebab kita, okay, yang ni sahaja dulu. Nanti kalau ada pelajar lain, kalau ada orang lain masuk, bagi tahu tau. Okay. Siapa lagi? Ha, sebab ada lagi ni, Malma tak tanda nama dia. Tak apa, nanti tolong bagi tahu. Sebab Malma tak nampak, jadi Malma Malma share ni kan. Malma tengok buku ni je. Okey, okey, sekarang siapa yang dah ada buku boleh buka muka surat 1. Buku yang cantik tu. Buku akhlak warna pink. Mama ada lah. Yang ni. Buku ada. Buku teks. Buku teks. Yang ni. Ya, yeah, cantik kan? Cantik warna pink ke yang Banin tak suka warna pink? Banin tu ni lah suka juga warna pink. Okay. Dah? Dia macam tahu je Mak Alimah suka warna pink lah. Dia buat warna pink. Dah. Okay, sekarang dah buka muka satu. Muka satu dah. Okay. Okay dah. Dah. Zulhi dah? Dah. Okay, Zulhi dah ready? Oh. Okay, kita mula. Okay, kita ada tajuk dekat sini. Banyak kan kalau ikutkan. 1, 2, 3, 4. Ada 5 tajuk kita untuk darjah 5 ni. Dia ada 5. Lepas tu tajuk yang keempat ni. Tajuk keempat dan kelima dia ada susunan dalam dia. Ada tajuk-tajuk kecil. Okay, tajuk kita belajar hari ni adab berjual beli. Adab berjual beli. Ni dekat lagi, dekat lagi. Okay, nampak tak? Okay, ada berjual beli. Okay, tengok pengertian dia. Sulhi, tolong baca. Iya, ada ulat. Oh, tu jual ada ulat. Iya. Okay, Sulhi, tolong baca pengertian jual beli. Dia senyap, dia takut. Bukan dia tu, mak. Dia kata kan, dia kata tadi satu minit. Nak rehat tu. Ada, saya ambil satu air. Minit. Kan. Satu minit je baca. Boleh ke Sulhi? Sulhi okey tak tu? Tak pandai baca lah. Boleh. Boleh baca. Okey tak apa. Mak Alima nak. Boleh. Berapa tu? Azmiro lah baca. Hai. Dah, tadi kata orang tak panas sangat. Mana surat berapa? Yang mana surat 1? Bukan surat 1. Baca je pun. Apa, baca, baca yang ni je. Malimah saja nak surat awak baca supaya baca nanti. Baca jual beli je. Jual beli ialah tutut-tutut je. Ya. Yeah. Jual beli ialah ngakat tukar menukar barang barangan atau perkhidmatan dengan orang secara dengan wang. Secara uang, secara redo, ya, secara redo antara pembeli dan penjual, tujuan dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Bagi tujuan pemilikan kekal. Okey, terima kasih Azmirul.
Okay, good. Bagus Azmirul. Dia berani nak bersuara. Berani nak baca. Okay. Ini pengertian jual beli. Okay, jual beli ni akad tukar menukar barang atau perkhidmatan. Okay, maksudnya akad ni perjanjian. Okay, perjanjian di antara penjual dan pembeli. Okay, perjanjian kalau kita sebagai penjual, kita nak jual barangan tu kan? Kalau kita sebagai pembeli, kita akan bagi wang, betul tak? Okay. Jadi sebab tu dia perjanjian tukar menukar barangan ataupun perkhidmatan dengan wang. Okey, secara reda ni maksudnya pembeli dan penjual dia dua-dua dengan secara suka rela. Okey, tak ada paksaan, tak ada apa. Itu boleh berlaku akad tukar menukar barangan dan dengan wang tadilah. Okey, dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal. Okey, reda antara pembeli dan penjual bagi tujuan pemilikan kekal ni maksudnya contoh awak nak beli untuk diri awak, untuk barang awak lah. Itu untuk tujuan pemilikan kekal. Okey, yang ni awak faham, yang ni maksud dia ni nampak rumit kan? Kalau awak tengok macam ni awak tak faham, betul tak? Dia maksudnya dia akad ni maksudnya perjanjian. Okey, contoh awak dengan pembeli, awak sebagai pembeli, Maklimah sebagai penjual. Jadi perjanjian dia macam ni. Contoh, saya okey, Maklimah jual dekat awak sekian-sekian dengan harga RM100. Contoh. Awak pun okey, saya beli yang ni dengan harga RM100. Itu kalau panjanglah. Biasa kalau kita dengar okey, saya beli. Ya, saya jual. Macam tu je. Itu kita panggil akad. Okey, itu akad. Bukannya saya terima nikahnya nenek-nenek. Tu bukan yang tu eh. Bukan akad yang tu. Okey, faham? Faham. Okey, setakat ni boleh faham kan akad macam mana? Akad jual, akad jual beli ni dia saya beli dengan ni. Ya, saya terima. Okey, saya jual, saya beli. Okey. Akad yang ni kena hafal. Maksud yang ni pengertian jual beli kena hafal. Dia tak ada kalau awak nak ingat ke apa ke, tak ada nak buat ayat ke, no. Dia memang kena hafal. Okey, sekarang buka muka surat 2. Buka muka surat 2. Mama, dia baru masuk. Siapa tu? Isra. Siapa masuk? Siapa? Sekejap, Maklimah tulis nama ni. Halo. Ishraf. Ishraf, okey. Okey dah. Okey, Ishraf baru masuk. Okey, ambil buku teks. Buku teks akhlak yang warna pink tu. Okey, boleh buka muka surat 2. Dengarlah. Okey, dah ke? Belum. Dah. Okey. Panas. Okey, tengok sini. Untuk yang sekejap, Ishraf tadi tadi Maklimah terangkan maksud jual beli muka surat 1 tadi tu, maksud jual beli tu dia perjanjian antara penjual dan pembeli. Contoh saya jual, saya beli, yang tu akad. Okey, maksud akad perjanjian. Okey, awak tulis dekat akad. Kalau susah ni Maklimah rasa awak kena tulislah. Maklimah takut awak lupa. Awak tulis dekat akad ni. Akad dekat atas ni awak tulis perjanjian. Perjanjian. Boleh lah. Tulis dekat akad ni awak tulis perjanjian. Ya? Saya memang tahu pun akad tu maksud apa. Asal mana? Yelah sebab tu Maklimah suruh awak tulis perjanjian. Maksud dia, akad ni maksud dia perjanjian. Okay, perjanjian di antara penjual dan pembeli. Dia orang tukar barang ni secara sukarela. Okay, tukar nak beli contoh tukar barang makanan dengan duit. Itulah maksudnya. Dah eh? Dah tulis perjanjian? Okay. Okay, buka balik muka surat 2.
Muka balik muka surat 2. Tengok adab berjual beli. Adab berjual beli. Mak Alimah nak Akilah baca. Yang pertama, niat jual beli kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menggunakan pengajaran dengan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Yang keempat, mengutamakan pelanggan. Okey, good. Cuma tidak ada unsur penipuan. Okey. Yang keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Okey. 7, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Okey, pandai. 8, menggunakan bahasa yang sopan. Nombor 9, jujur. Okey, semua yang Akilah sebut tadi. Terima kasih Akilah. Bagus, berani sebut. Okey. Semua yang Akilah sebut tadi ni, ini adalah adab berjual beli. Adab berjual beli kesemua sekali ada 9. Okey, ada 9. Yang pertama tadi Akilah sebut, niat berjual beli kerana Allah. Memang kita niat nak beli tu kerana Allah. Niat kita nak jual pun kerana Allah. Okey, mana-mana pekerjaan kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak kisahlah nak berjual ke, nak membeli ke, semuanya kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Maksudnya, bagi layanan yang eloklah sebab pelanggan dah beli barang kita, betul tak? Takkan kita nak bagi layanan yang teruk. Kita kena bagi layanan yang baik. Sediakan plastik. Kalau ada pelanggan nak beli barang kita, kita bagi plastik dekat dia ke, kan, sediakan. Lepas tu kita senyum. Mana tahu nanti insyaAllah dia datang lagi. Betul tak? Itu kita bagi layanan yang mesra kepada pelanggan. Bukannya kita ambil sendirilah plastik ni. Bukan macam tu . Okey, yang keempat, mengutamakan pelanggan. Kita utamakan dia sebab apa? Sebab dia dah beli barang kita. Jadi kita pun kena utamakan dia. Okey, kelima, tidak ada unsur penipuan. Okey, dalam berjual beli tak boleh ada unsur penipuan. Okey, macam kalau zaman dulu-dulu, zaman Rasulullah, dia jual beli, dia menggunakan timbang kilo, betul tak? Sekarang ni jaranglah kita guna, ada yang guna timbang kilo tu kan? Dalam tu kita tak boleh ada unsur penipuan. Contoh orang tu dia nak beli 1 kilogram. Kita timbang, kita kata dia 2 kilogram. Jadi dia bayar untuk yang 2 kilogram lah. Itu dah ada unsur penipuan. Ataupun dia timbang, contoh dia nak beli 2 kilogram. Kita timbang sebenarnya 1 kilogram je. Tapi kita kata itu 2 kilogram. Itu pun dah ada unsur penipuan. Jadi tak boleh. Okey, tak boleh ada unsur penipuan. Okey, sabar dengan ragam pelanggan. Okey, contohlah kalau pelanggan tu dia layan, biasalah kan orang balik kerja ke, penat ke kan, dia kadang tak ada senyuman apa semua tu, itu biasa. Jadi awak kena sabar je lah, sabar dengan ragam pelanggan. Manalah tahu dia sebenarnya esok pun dia datang lagi kat tempat kita. Sebab apa? Sebab kita sabar, okey. Nombor 7, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Okey, kita kalau nak menjual ni, kita kena utamakan kebersihan barang kita tu. Contoh, kita nak jual ikan. Kita tak boleh jual ikan yang dah nak buruk. Kita kena pastikan ikan tu betul-betul bersih, segar untuk kita jual. Supaya apa? Supaya nanti orang tu datang lagi dekat tempat kita untuk beli barang kita. Sebab dia dah suka kan. Dia tengok kualiti ni, baguslah ikan ni segar. Okey, jadi dia datang beli kat kita lagi. Okey, nombor 8, menggunakan bahasa yang sopan. Okey, bahasa tak boleh guna bahasa yang tak elok lah. Jujur. Yang terakhir, jujur. Jujur ni memang semua kena jujur lah. Dalam berjual beli ni memang yang ini penting, jujur. Okey, tengok muka surat sebelah, muka surat 3. Okey, dalil ni, dalil tuntutan berjual beli. Okey, dalam Al-Quran pun Allah dah cakap kan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Okey. Maksud dia, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, Allah
halal kan kita berjual beli. Tapi Allah haramkan riba. Okey, andai katalah okey riba ni dia riba ni contoh. Contoh Azmirul pinjam 100 dari Mu'alimah. Contoh. Okey, Azmirul pinjam 100 dari Mu'alimah. Mu'alimah kata boleh dengan syarat Azmirul kena bayar nanti RM150. RM50 tu riba. Okey, Azmirul pinjam 100. Tapi Azmirul kena bayar dekat Mu'alimah 150. Lebih RM50 itu dipanggil riba. Itulah riba. Allah mengharamkan riba. Okey, tak boleh riba. Okey, setakat ni faham eh? Kalau faham, Mu'alimah teruskan. Okey. Perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Okey, apa perkara yang dilarang ketika berjual beli? Seorang tolong baca. Saya. Boleh Ishraf baca. Menipu dalam timbangan, sukatan sukatan bilangan dan harga. Yang okey, nombor dua. Yang nombor dua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Okey, good. Nombor tiga. Menjual barang yang telah luput tarikh. Nombor empat. Barangan yang dijual tiada berkualiti. Tidak? Tidak berkualiti. Okey, terima kasih Ishraf kerana berani mencuba. Okey, betul. Apa yang Ishraf cakap tu, itu perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Okey, perkara yang dilarang ni yang Allah tak sukalah. Perkara yang perlu kita elakkan. Okey, tengok nombor satu. Menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Okey, timbangan macam Mu'alimah kata tadi, 1 kilogram. Dia jual 1 kilogram. Dia kata dekat orang tu, contoh dia timbang 2 kilogram. Tapi dia kata dekat orang tu, lebih lah. Maksudnya orang tu pun kena bayar lebih. Jadi itu contoh. Sukatan pun sama, bilangan pun sama. Sepatutnya contoh bilangan dia sepatutnya beli 13. Tapi dia bagi 12 je dekat dekat pembeli tu. Pembeli tu tak perasan. Okey? Jadi itulah maksudnya menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga ni. Ini perkara yang dilarang. Okey, perkara yang dilarang. Okey, nombor dua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Okey, kecacatan barang yang dijual ni contohnya, contohlah mana-mana dia jual barang. Tapi barang tu tak elok. Contoh ada calar sikit ke? Contohnya kita beli barang dekat Shopee kan? Kita beli barang dekat Shopee. Sampai dekat kita ada toreh sikit. Itu kecacatan barang yang dijual. Sepatutnya tak boleh. Kalau kita nak jual barang dekat orang, kita kena pastikan kualiti barang kita tu betul-betul okey, tak ada cacat celah. Okey. Okey, nombor tiga, menjual barang yang telah luput tarikh. Telah luput tarikh ni benda yang biasalah kan terjadi kalau kita tengok, ada tarikh luput. Itu kita kena perhatikanlah. Tapi orang yang menjual, sepatutnya kalau dia nak letak kat kedai dia, dia tak boleh letak yang barang yang dah luput tarikh ni. Dia kena tukar. Okey. Tukar dengan barang yang masih ada lagi tarikh tu. Contohlah tiba-tiba tarikh hari ni. 1 hari bulan 2. Kita pergi beli roti, kita tengok 1 hari bulan 2 dah lepas. Contoh. Okey. Nombor 4. Barangan yang dijual tidak berkualiti. Tak ada kualiti lah. Maksudnya macam cacat celah. Lepas tu kalau kita pergi beli barang ke tengok ikan tak segar lah. Tu tak berkualiti. Tu contoh eh. Yang ni tak boleh. Kita kalau kita nak berniaga, kita kena jujur dalam perniagaan kita. Kita kena sediakan betul-betul yang ada kualiti. Baru orang akan datang dekat tempat kita. Okey, seterusnya muka surat sebelah. Masuk fadilat. Okey, fadilat ni awak tahu kan fadilat macam mana? Kelebihan apa semua tu. Tu fadilat beradab ketika berjual beli. Nak berjual beli pun dia ada fadilat juga. Okey, nombor satu, perniagaan bertambah berkat dan maju. Kalau kita jujur memang
perniagaan kita orang suka, insyaAllah majulah. Ha. Memang majulah sebabnya sebab kita jujur kan, Allah pun suka. Allah tahu kita jujur, Allah beri rezeki yang melimpah ruah, okey? Okey, nombor dua, memenuhi keperluan masyarakat. Ha, keperluan masyarakat ni maksudnya kita jual, memang masyarakat cari barang kita, okey? Itu memenuhi keperluan masyarakat. Okey, nombor tiga, dikasihi Allah, Rasulullah dan masyarakat. Ha, ni benda yang biasa. Ha, biasa kalau kita buat benda yang Allah suka, memang Allah sayanglah. Okey, nombor empat, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Okey, kita jual beli, kita contoh, kita kan ada akad kan. Okey, saya jual, saya beli. Okey, saya jual ni dengan harga ni. Lepas tu, pembeli minta harga kurang lah. Contoh dia minta kurang. Boleh ke nak kurangkan sikit, RM30 ke? Ha, contoh kan. Sebab dia memang tak cukup duit ke? Ha, jadi kita pun, okeylah, bolehlah. Saya bagi kurang RM30. Ha, jadi, itulah kita dapat bantu golongan yang tidak bernasib baik. Ha, ada juga kan, bukan semua orang bernasib baik, betul? Lagi-lagi sekarang musim PKP, kan? Ada orang tak mampu, ada orang mampu, ada orang tak cukup duit, ada orang cukup duit, ada orang tak ada kereta, ada orang ada kereta. Jadi kita kena fikir benda tu, okey? Nombor lima, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Kita berniaga, kita pada masa yang sama kita dapat tingkatkan ekonomi umat Islam kita, okey? Okey, akibat tidak beradab ketika berjual beli. Ni kalau tak ada adab, kalau tak jujur, jual barang yang tak berkualiti, jual barang yang ada cacat, ni Allah tak suka. Dia benci Allah dan Rasulullah, masyarakat pun benci juga. Dan masyarakat kan? Dia benci Allah, Rasulullah dan masyarakat. Rezeki tidak berkat, memang tak berkat. Sebab apa? Sebab tak jujur. Pelanggan hilang kepercayaan, memang tak ada dah pelanggan datang lepas dari tu. Tak ada dah orang nak beli. Apa ni cacat ni? Tak ada dah orang nak beli. Okay, nombor empat, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Memang kat situ ada berlaku penipuan, jadi memang tak lakulah. Nombor lima, mencetuskan perbalahan. Ni boleh mencetuskan perbalahan antara masyarakat lah. Sebab apa? Sebabnya jual beli tapi ada yang rosak. Contoh kan, kadang kita pun mengadu dekat Shopee. Awak biasa mak ayah awak yang beli kat Shopee kan? Awak tak beli? Awak tak tahu lagi? Tapi nanti kalau awak beli, contohlah misal kata awak diuji dapat barang yang cacat ke apa ke, awak janganlah beli-beli dia. Ha, ada sebab lah tu, okey? Okey, untuk yang ni, hari ni sampai sini je. Ini contoh akad ni. contoh ni, saya jual, saya beli. Inilah akad. Okey, akad jual beli. Ya? Saya baru masuk. Layan Rifai. Oh, baru masuk ke? Baiklah. Saya ambil buku okay, okay, tadi. Okey, maklumat ambil nama kejap. Raya Rifai, okey. Dah ambil kehadiran dah. Maklumat. Ya? Maklumat. Ya. Izinkan saya pergi tandas. Okey. Okey, sekarang kejap. Raya Rifai baru masuk kan? Raya Rifai, tak apa, nanti maklumat akan letak ulangan dekat YouTube tau. Maklumat akan letak ulangan dekat YouTube, awak boleh tengok. Okey, sekarang semua boleh buka buku latihan, buku aktiviti asal. Darjah 5, buku aktiviti inovatif je. Saya baru, yang saya lupa. Inovatif. Ada maklumat, baru dia dapat. Ada kan? Buku inovatif, buka muka surat 1. Tapi Mama, saya dapat buku tek. Mama, saya dapat buku tek dah jam 4. Hah? Dah jam 4? Buku teks. Ya ke? Cuba awak tunjuk gambar. Bukan, alam. Jam 5, buku teks dia warna ni. Buku teks dia warna ni. Ni. Ini semua dah jam 4. Sekejap Cuba. Ya ke? Cuba tengok. Nak tengok? Sekejap Okey. Sekejap saya ambil. Okey, sementara tu. Buka kejap Buat. Silap. Mana?
Ah, bukan muka surat satu. Awak buat dulu. Ni mama. Mana tengok? Ya. Eh? Ya. Punya tu yang tahun lepas. Rifai punya tahun lepas ke tu? Bukan. Saya baru je dapat tadi. Eh? Sebab tu tak ada pembalut. Oh, ni belum dulu. Raya Rifai. Awak kena tukar nanti. Nanti pergi tukar. Kata apa? Saya dapat yang buku dah jalan kan? Sepatutnya kita lima. Yang Rifai kena tukar nanti. Tunggu. Sepatutnya buku ni. Okey. Apa lagi yang saya dapat buku dah jawab? Kalau dapat buku dah jawab, korang kena tukar tau. Tukar. Dajah lima. Dajah empat tahun lepas. Tahun ni dajah lima. Kita tengok dulu ada UPKK ke tak eh. Dajah lima kita punya. Okey. Buat dulu muka surat satu. Azmirul dah. Buka muka surat satu, buat dulu. Dah eh? Buat dulu yang ni muka surat satu, muka surat dua. Muka surat dua. Muka surat dua. Muka surat empat. Satu. Empat. Oh ni dua. Satu, dua, tiga, empat. Kesan satu dulu. Antara berikut merupakan cara yang dilakukan. Buat muka satu je dulu tau. Lepas tu kita bincang. Lepas tu muka satu. Lepas tu bincang. Okey. Okey, Ryan Rifai tak apa. Ryan Rifai sebab tertukar buku. Ryan Rifai nanti kena tukar buku tau Ryan. Sebabnya sayanglah nanti. Sebab yang tu dah jumpai kan. Kena tukar buku dah jam 5. Okey tak apa. Yang lain buat dulu. Buka aktiviti je dah jam 5. Aktiviti dah jam 5. Okey good. Okey. Boleh buat buku aktiviti. Buka muka surat 1 Ryan Rifai. Muka surat 1. Okey. Okey. Jom kita bincang. Semua dah buat ke? Muka surat satu kan ada berjual beli ni kan. Muka surat dua kejap lagi. Kita bincang dulu muka surat satu. Okey. Okey tengok muka surat satu. Antara ciri penting dalam perniagaan ialah apa dia? Penjual, pembeli, penjual atau pembeli, pembeli atau penonton. Penjual. Dua-dua. Penjual atau pembeli. Ini ciri. Kalau ada penjual saja, pembeli tak ada, tak jadi. Tak jadi berjual beli. Ya. Jawapan dia penjual atau pembeli ya ni. Ni Jim. Jim ni jawapan dia. Penjual atau pembeli. Penjual ataupun Okay dah. Okay tengok nombor dua. Sifat mulia yang perlu ada pada seseorang peniaga adalah, okey apa dia?
Jujur dan amanah ke? Jujur dan sombong ke? Ada untung? Jujur dan amanah. Keuntungan. Jujur dan amanah. Ya, ni jawapan dia. Jujur dan amanah. Okey. Betul? Okey, siapa betul tanda raik? Siapa betul tanda raik kat sini? Okay, nombor tiga, wajib mempunyai adab-adab ketika berjual beli kecuali apa? Tidak ada unsur penipuan, menggunakan bahasa yang kasar, mengutamakan kebersihan dan kualiti, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Ni pelanggan tau, titik ada sini. Tak ada titik. Guna bahasa yang kasar. Tidak ada unsur kecuali. Okey, semua dia sebut ni adalah adab-adab ketika berjual beli. Kecuali apa? Kecuali adab-adab. Alif Maima. Kecuali ni. Yang ni bukan adab-adab. Menggunakan bahasa yang kasar ni bukan adab-adab ketika berjual beli. Inilah kecuali dia. Menggunakan bahasa yang kasar. Yang lain semua ada adab. Tidak ada unsur penipuan, ya. Mengutamakan kebersihan dan kualiti, ya. Memberi layanan mesra kepada pelanggan, ya. Itu ada adab ketika berjual beli. Okey, tengok nombor 4. Betul tak? Ada yang salah eh? Ada. Ada yang salah lah. Okey. Ada. Ya, okey. Okey, tak apa. Okey, tengok nombor 4. Manakah di antara berikut merupakan perkara yang dilarang ketika berjual beli? Perkara yang dilarang. Menyembunyikan kecap. Apa dia? Jujur ke? Sabar dengan kerana pelanggan ke? Mengutamakan pelanggan ke? Menyembunyikan kecacatan barang. Menyembunyikan kecacatan barang. Perkara yang dilarang ketika berjual beli adalah menyembunyikan kecacatan barang. Ha, yang ni. Ya, betul. Betul. Bagus. Siapa yang betul tu? Siapa? Siapa yang betul? Saya. Okey, okey. Ya, Malma guna ni. Apa ni kan? Malma guna pensel ni. Okey. Oh, sorry. Okey, tengok nombor 5. Pilih dalil mengenai tuntutan berjual beli dalam Islam. Yang mana satu? Jim. Yes, pandai. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jim. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, sekarang boleh buka. Semua dah siap yang ni? Dah. Buka saja, dah siap? Padankan. Bisa padankan. Carikan. Conteng. Padankan, okey. Adab berjual beli. Akibat tidak beradab ketika berjual beli. Adab berjual beli. Jujur, adab ke akibat? Jujur. Jujur, adab ke akibat? Adab. Adab. Okey, ambil pembaris garis. Niat kerana Allah. Adab ke akibat? Hidup. Adab. Okey, good. Berlaku penipuan. Adab ke akibat? Akibat. Akibat. Ya, akibat. Berlaku penipuan akibat. Dibenci oleh Allah. Akibat ke adab? Akibat. Akibat. Okey, pandai. Memberi layanan mesra. Adab ke akibat? Walmah. Adab. Ha, adab. Ya, jangan terbuka. Okey, menjatuhkan perbalahan. Adab ke akibat? Akibat. Akibat. Tidak ada unsur penipuan. Adab ke akibat?
Adab. Adab. Tidak ada ansur penipuan. Adab. Okey. Sabar dengan kerana pelanggan. Ada ke akibat? Ada. Ada. Bagus. Ada. Pelanggan hilang kepercayaan. Ada ke akibat? Akibat. Okey. Okey, semua dah eh yang ni? Dah. Ya. Belum. Ah, belum lagi. Sorry, Mak Alimah tak ada pembaris tu. Mak Alimah yang sengit-sengit. Yang sengit-sengit. Dengan pembaris tau. Garis dengan pembaris. Mak Alimah. Ah. No, kenapa nombor 4 tu main masak garis? Nombor 4. Ani, tulis fadilat dan akibat bagi adab berjual beli di bawah. Okey, fadilat dan akibat ni awak rujuk kepada ni buku. Tak. Ini. Ani, fadilat akibat. Nampak tak? Fadilat yang atas ni, akibat yang bawah ni. Boleh buat sekarang. Fadilat, Fadilat ambil yang ni. Akibat ambil yang ni. Okey, Fadilat yang atas, akibat yang bawah. Awak pilih lah yang mana awak boleh hafal tu. Ha. Dudu. Alma, saya tak nampak lah. Tak nampak yang ni ke? Tak nampak. Okey, kejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Tak. Yang lain yang tak buka kamera ni buat tak? Mak Alimah tak nampak awak buat ke tak? Buat. Okay. Jujur tau. Buat Mak Alimah, buat. Okay, bagus. Ni tengah sana nombor satu baru. Nombor satu baru? Okay, tak apa. Boleh.
Perniagaan bertambah berkat dan maju. Memenuhi keperluan masyarakat. Mama. Mama. Ya. Ma, yang tiga tu. Ya. Dikasih Allah. Sebelah tu kan dia ada sebuah nama Ta'ala. Ha? Dikasih Allah. Yang ni tak tulis pun tak apa. Dikasih Allah Ta'ala sahaja pun boleh ataupun tak nak tulis ni pun tak apalah. Ha. Dikasih Allah, Rasulullah dan masyarakat. Okey. Okey. Umar Mukhlis kalau lupa bawa buku nanti dekat rumah buat tau. Umar Mukhlis buat dekat rumah. Nusrat 1 sampai berapa memang? 1 sampai 4. Okay, sekarang ni diorang tengah buat muka surat. Muka surat 3. Yang ni jawapan untuk muka surat 3 ni. Fadilat bawa dia ada akibat. Tak apa, nanti Mak Alimah letak dekat YouTube. Awak tengoklah balik. Sebab awak tak bawa buku kan? Damia tak jelas kan suara Mak Alimah? Yang lain jelas tak suara Mak Alimah? Jelas. Okey, Mak Alimah rasa ni kot. Laptop kot. Line dia kan? Sebab pagi tadi pun macam tu juga Mak Alimah ngajar mengaji pun ada darjah 1 tadi. Jelas. Okey, Rayyan Rifai dah siap. Ya, dah siap ke? Rayyan Rifai dah siap kan? Mak Alimah. Ya. Jawapan dia yang tu yang kelima ni yang warna kuning. Warna kuning ni ke? Ya, 1 hingga 5 yang warna kuning ni. Ini jawapan untuk yang muka surat 3. Muka surat 3 yang atas tu, ni jawapan dia. Yang bawah, yang ni akibat. Okey, yang bawah tu akibat. Maiman, naik atas balik. Maiman, naik atas balik. Oh, naik atas balik. Okey. Ayo, Maiman. Okey, dah. Okey, dah. Okey. Okey, okey. Boleh screenshot. Screenshot tu apa? Screenshot tu tangkap gambar dekat screen. Screenshot. Mak Alimah. Jawapan dia ke buku surat 3 ke ataupun 4? Jawapan dia kat buku surat 3 ke 4? Buku teks ni ke? Ini jawapan untuk yang buku inovatif muka surat 3. Buku inovatif muka surat 3. Yang bawah dia tu
Mana saya terus buat dapat yang akibat kan? Buku Inovati. Ah, yang bawah je kan untuk jawapan buku Inovati juga. Dia ada dekat bawah dia, akibat. Ah, akibat kat bawah tu. Oh, Maimah jawapan dua-dua yang ni dekat buku surat ni lah, empat. Ah, ya betul. Buku surat empat ni, ha. Ada lagi. Okey. Ah, okey lagi. Dah siap dah? Okey. Dah siap eh? Yang akibat pun dah ke? Akibat saya dah nak siap, Maima. Dah nak siap dah? Okey. Dekat buku. Ada dekat buku muka surat 4 tu kan? Okey, siapa yang belum siap tak apa, tanda je dekat buku dia tu, muka surat 4 tu. Nanti boleh salin. Okey, kita terus kepada muka surat. Sekejap eh. Mama, tadi kan saya kata saya boleh masuk kan, Mama? Mama kata tengok ke mana? Tengok dekat YouTube. Nanti yang baru masuk tu nanti tengok dekat YouTube. Sebabnya maklumah dah terang-terang tu masuk dekat dah habis explain dah. Jadi awak boleh tengok dekat YouTube nanti. Hari tu saya buka tak ada pun. Yang mana awak buka tu? Sriti. Ada. Dia ada ikut kelas. Baik kelas dah ada baik kelas dah. Contoh macam awak empat Muslim. Lima Muslim. Awak lima Muslim kan? Nanti awak buka kelas lima Muslim. Awak buka dalam tu ada. 5M. 5M. Okey, yang ni yang okey, yang ni yang buat tadi kan? Yang ni yang buat tadi ada jawapan dekat muka surat 4 tadi. Okey, sekarang kita pergi dekat muka surat 4. Okey, muka surat 4. Boleh buat muka surat 4. Sekejap lagi kita bincang. Siap. Siap dah. Apa dia kata yang pukul yang pukul eagle ya. Oh, okey. Pukul tiga dah siap. Okey, good. Oh,
Okey, untuk muka surat 4, sebabnya kita ada lagi masa 4 minit, kita bincang terus eh. Okey, tandakan raid pada situasi yang dibenarkan dan pangkal pada situasi yang dilarang. Okey, tengok nombor 1. Ahmad tetap menjual. Ahmad tetap menjual barangan yang telah luput tarikh untuk mengelakkan pembaziran. Betul ke salah? Teret. Ha? Ha, pangkal. Situasi yang dilarang, pangkal. Okey. Okey, nombor 2. Aminah menjual barangan berkualiti sahaja kepada pelanggan. Ha, ini situasi yang dibenarkan ke ataupun situasi yang dilarang? Benar. Ya, yeah, benar. Okey. Tanda raih. Ali menyembunyikan buah-buah yang telah busuk di bawah buah-buah yang segar untuk menipu pelanggan-pelanggannya. Salah. Salah. Okey, dilarang. Pak Abu menaikkan harga barangan sesuka hatinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ah, boleh ke ni? Boleh kan? Ya, pangkal. Ini situasi yang dilarang. Salmah jujur. Gunakan penimbang yang telah rosak untuk menimbang barang perniagaannya. Yang dibenarkan ke situasi dibenarkan ke situasi yang dilarang? Situasi yang dilarang. Dilarang. Okey. Rosak dia tak boleh guna dah. Mengutamakan kebersihan barang yang dijual. Ha. Dibenarkan ke dilarang? Ha. Hawa mengutamakan kebersihan barangan yang dijual. Dibenarkan ke dilarang? Dibenarkan. Dibenarkan. Okey, good. Dibenarkan. Liana melayan pelanggannya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Dibenarkan ke dilarang? Dibenarkan. Okey, good. Dibenarkan. Okey, itu sahaja jawapannya. Ha, boleh. Ha, okay, boleh tanda. Saya nak sambung buat nombor 3. Okey. Settle dah ke yang ni? Bahasa Arab. Ipa dola nur huda. Berani kamu saya akan mi. Apa ha ha. Aku tahu tak semalam. Mama, lepas tu apa tu? Amat. Mama dengar tak? Mama, ada ke? Ya. Apa dia? So, Mama. Siapa ni Ozi, Ozi? Apa mute saya? Ozi, Ozi! Mak Alimah. Tunggu kami. Ya. Yeah. Eh, Saripan Nona Nuhuda. Mak Alimah. Mak Alimah.
Ya. Apa tu kak? Sri kau kat YouTube kena tulis lima muslim memang. Oh. Eh, tak ada kena tulis dia. Ada playlist tu. Dalam playlist tu dia memang dah ada bahagi-bahagi dah. Tuan, kalau manusia tuan. Semalam mungkin dia. Penang kacang goreng. Si.